Selain daripada pemantau untuk pengunjung-pengunjung juga pengawasan pemantau juga untuk pekerja-pekerja. Apa biasa kesalahan yang pekerja-pekerja lakukan? Biasanya pekerja-pekerja ni tak nak pakai mask. Jadi kita akan beritahu dengan pihak pengurusan memastikan bahawa setiap pekerja memakai mask untuk mengelakkan jangkitan ni lah. So far ramai tak yang melanggar larangannya? Setakat ni tak banyak lah, adalah segelintir. Dia ada mask tapi dia tak nak pakai, alasannya rimas lah apalah. Tapi kita kena pastikan lah bahawa dia sentiasa pakai mask. Depan ni tak boleh. Mamak tu boleh. Macam kalau kedai boleh. Dia kira kedai macam ni. Warung tak boleh. Pemantauan tuan bagaimana, Cik Romi? Setakat ni semua yang kita patau mengikut apa saranan kerajaan berkenaan dengan PKP ni. Setakat ni kita buat pemantauan seperti biasa, memastikan bahawa arahan kerajaan tu sentiasa dipatuhi oleh semua rakyat lah. So nasihat Cik Rahim kepada pekerja-pekerja yang tidak memakai mask dan apa, mungkin nak diberi nasihat sikit kepada mereka-mereka ni? Kepada pekerja-pekerja yang mana perniagaan mereka masih beroperasi, saya nasihatkan mereka supaya mengikuti arahan daripada kerajaan untuk menjaga keselamatan, kerana kita tak tahu siapa yang membawa virus dan siapa yang ada virus. Jadi apa-apa pun kita sama-sama menjaga kesihatan kita, kebersihan, supaya wabak ini dapat dihentikan secepat mungkin. Hai, Assalamualaikum Suat TV, saya Nahim Daniel dan hari ini nak ingin mengingatkan kepada anda semua untuk stay at home, stay safe. Jangan lupa untuk dapatkan berita yang sahih tentang penularan wabak COVID-19 di laman yang disahkan oleh kerajaan, such as KKN dan juga MKN.